Kita mau lihat view belakang dulu guys ya, sepertinya keren banget untuk lihat Merapi Merbabu dari Kemuning. Yuk yuk yuk, ikutin yuk. Halo guys, selamat pagi, menyapa dari Kemuning Karanganyar guys. Kali ini hari Sabtu tanggal 19 November 2022 guys. Kita mau menyaksikan festival balon yang ada di Kemuning guys. Hari ini lumayan wadem yuk. Cuman ini cek grimes-grimes belum dimulai. Yuk gitu kita untuk explore Kemuning, lihat festival balon udara guys. Mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dulu ya guys ya. Yuk ikutin kita. Oh, itu kalau dari sini view Gunung Merapinya sama Merbabu kelihatan keren guys. Ini lokasinya ada di lapangan Kemuning ya guys ya. Semoga hari ini cuaca cerah guys. Wah, sudah lumayan ramai yang datang. Tak kira dhisik dhewe. Sudah banyak yang datang. Yuk kita cari tempat guys. Ini view-nya kalau dari sini, itu Gunung Lawu guys. Langsung 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Besok akan dimeriahkan oleh teman-teman dari Bakar Production. Untuk acara hari ini akan, atau acara balon festival ini akan berlangsung 2 hari guys. Kabupaten Karanganyar, untuk memperingati hari jadi Desa Kemuning dan Kabupaten Karanganyar. Yuk kita keliling dulu mumpung belum mulai guys. Hari jadi Desa Kemuning tepat di hari ini 19 November. Desa Kemuning genap berusia 55 tahun. Oke, ini tadi malam sedih guyur hujan juga ya guys ya. Kita keliling hari ini lumayan ramai guys. Harapan kami selaku warga masyarakat memberikan ya talani lo. Talani jeblok. Berikan nuansa baru kepada para wisatawan dari luar daerah, luar kota yang tentunya supaya ada beraneka ragam kuliner Kemuning. Menikmatnya indahnya Kemuning sejuga. Nanti kita cobain ya. Maka dari itu besok akan juga ada festival teh. Yang pastinya teh juga yang dihasilkan diolah di Kemuning. Ada support juga dari beberapa produsen teh dan teh cantik. View dari lapangan Kemuning memang keren guys. Untuk belakangnya langsung Gunung Lawu ini. Yuk kita keliling lagi ya guys ya. Ah, ini salah satu view keren di salah satu sudut lapangan Kemuning ini guys. Langsung ada 2 gunung kelihatan dari sini ya, Lawu dan Merapi. Oke guys, sambil nunggu balonnya diterbangkan, diumbul ke, kita mau lihat view belakang dulu guys ya. Sepertinya keren banget untuk lihat Merapi Merbabu dari Kemuning. Yuk yuk yuk, ikutin yuk. Ah, ini guys. Lihat ya, coba. Ini adalah tantangan bagi kami.
Baris ini guys. Wow, keren. Ini seperti negeri di atas awan ini kan. Wah, keren. Wow, keren guys. Nah, ini untuk aku baru pertama kali ini guys, secara pribadi lihat nih lautan awan dari Kemuning ini. Ah, itu tuh. Itu menggunakan sistem pengapian atau pengasapan dengan suhu yang sedikit lebih tinggi. Jadi diasapi dengan asap panas. Lautan awan dari Kemuning guys. Wow. Ini udah mulai mencoba untuk di diterbangkan, bukan diterbangkan ya guys ya, tapi apa mau mencoba mulai agar bisa naik balonnya. Jadi balonnya itu enggak diterbangkan, balonnya itu nanti ditambatkan ya guys ya. Ini kalau kalian yang belum tahu, festival balon udara yang ada di Kemuning ini merupakan yang biasanya ada di Wonosobo guys. Jadi ini dicoba di Kemuning bertepatan dengan ulang tahun Desa Kemuning dan Kabupaten Karanganyar. Tadi kalau kata panitia, kalau ini sukses, semoga nanti tiap tahun bisa selalu diadakan. Dan tadi kata panitianya juga, rencananya kalau tahun depan diadakan di bulan-bulan yang nggak musim hujan, mungkin pertengahan tahun ya guys ya. Kita tungguin, semoga bisa naik balonnya guys. Itu dari panitianya masih mencoba untuk menerbangkan balon ya. Sejak tadi pagi memang sudah berusaha menerbangkan, cuman belum bisa berhasil karena mungkin pengaruh angin atau apa ya, nggak tahu, sampai para penontonnya udah banyak yang pulang. Tapi full sini guys, tapi ini udah mulai sepi. Ayo coba kita mendekat ke sana yuk guys, atau dari sini aja ya. Coba. Oke guys, yuk kita mendekat ke sana yuk. Lapangan Kemuning seperti ini guys. We'll be right back.
alhamdulillah guys sudah ada dua yang sepertinya siap diumbul guys. Alhamdulillah kita nungguin sejak jam 6 pagi, ini udah mau jam 10 guys. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillah udah ada dua atraksi dari balon udara di Kemuning guys. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung subscribe ya. Ciao, salam Jogja dan makan.